tampil cantik dan elegan di depan suami yang berjibaku mencari nafkah keluarga adalah sebuah keniscayaan. Bahkan sosok istri yang berpenampilan menarik dengan paras wajah yang ayu menjadi dambaan setiap suami. Pemahaman inilah yang disadari kaum perempuan yang bergabung dalam Dharma Wanita Persatuan atau DWP Provinsi Kalimantan Utara. Oke. Melalui DWP PUPR Perkim Provinsi Kaltara, Kamis 20 Juli 2023, bertempat di lantai 2 Gedung Gubernur Kaltara, puluhan anggota DWP Provinsi mengikuti pemaparan ahli kecantikan kulit Dr. Maharani Ayu Kusuma Ningrum. Terima kasih kepada Dr. Ayu yang telah hadir bersama kita pada siang hari ini. Dengan konsep Healthy and Beauty Skin, Dr. Maharani Ayu Kusuma Ningrum memaparkan kiat-kiat perawatan dan pemakaian skincare kepada para istri pejabat dan ASN Provinsi Kalimantan Utara ini. Selain membahas soal pemakaian skincare yang benar, ahli kecantikan kulit Kalimantan Utara ini juga memahamkan tentang jenis-jenis kulit dengan berbagai problem dan penanganannya. Kami ini kan DWP ini setiap bulan memang ada jadwal pertemuan rutin dan diisi oleh setiap OPD. Nah, kali ini, hari ini diisi oleh OPD PUPR. Nah, dan materi yang diisi adalah tentang kecantikan. Nah, kalau berbicara tentang kecantikan kan tidak lepas dari perempuan ya. Perempuan selalu ingin tampil cantik dengan ingin kulit yang mulus. Jadi kami sebagai dan wanita ingin memberikan ilmu untuk anggota DWP bagaimana bisa tampil cantik dan mempunyai kulit mulus dan bagaimana cara menggunakan skincare yang baik. Dan karena memang ibu-ibu harus juga selalu tampil cantik untuk memberikan semangat kepada suami. Ketua Umum DWP Provinsi Kaltara, Arsana Suryansah, mengungkapkan DWP Kaltara terus berinovasi menjalankan program Dharma Wanita dengan menggilir kegiatan inovatif bagi seluruh DWP dinas-dinas di lingkup Provinsi Kalimantan Utara. Dalam giliran DWP DPUPR Perkim kali ini membuat program mengenai kecantikan kulit dan penggunaan skincare yang sehat dan benar melalui paparan ahli kulit. Sedangkan Ketua Unit Pelaksana DWP PUPR Perkim Haja Herna Helmi mengungkapkan kegiatan DWP mengusung kecantikan kulit digelar dengan tujuan menambah pengetahuan ibu-ibu DWP tampil cantik, tampil mendampingi suami sebagai pejabat dan ASN Kaltara. Kita semua dapat hadir. Di provinsi dengan tema kecantikan, di mana dokter kecantikan itu menambah wawasan ibu dan wanita ke depan supaya sumber dandan atau berias menunjang karir suami ke depan bisa bagaimana nanti ke depannya kita berkarya untuk menjaga kejiwaan tubuh kita. Pertemuan membedah kecantikan kulit tersebut diakhiri dengan pembagian door prize bagi anggota DWP yang mengajukan pertanyaan dan dialog tentang kecantikan dengan pemateri. Pertemuan diakhiri dengan sesi foto bersama penuh keakraban dan silaturahmi. Mungkin semua ibu-ibu sudah angkat tangan dulu ya. Tapi kami di sini melihat bagaimana antusias dari ibu-ibunya. Dan juga rupanya ibu-ibu ada kejutan lagi dari Dr. Ai untuk yang bertanya ibu. Dari Gedung Pertemuan Gubernur Tanjung Selor, Star News TV, M. Sakir melaporkan.
Jadi tadi yang tadi bertanya pada sesi saya ini mendapatkan voucher treatment senilai 200 ribu nih.